السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال. تنتهى المسلمين المسلمات mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Rezeki untuk kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu, menuntut ilmu. Rezeki untuk kita menghirup lagi ilmu, datang ke masjid dapat salat berjamaah, datang ke masjid dapat melunaskan tanggungjawab kita dengan Allah. Ini adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini tidak dicabut sehingga mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal. Kita sambung pembacaan kita kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub pada muka surat yang keberapa, Rumi? Ha? Berapa belah? 17? 12? 12 tahun mana? Berat sikit tahun mana? Ha, bawah tu kan? Baik, yang Rumi muka surat 12, perenggan yang kedua, bawah tu atas pada hadis tu. Hajawi muka surat apa Hajawi? 7, baris yang ke 3 pada atas ke bawah? Bawah. Baik, hati ada kitab, tengok muka saya. Bagaimana jenis mengaji kitab malah beli ya? Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata, aku dengar Nabi pernah abang, Nabi pernah kata, Nabi pernah cerita. Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang berjalan ia ke halaqah orang alim. Maknanya, siapa yang dia berjalan nak pergi mengaji, nak duduk dalam majlis orang alim, orang yang berilmu, tok-tok guru, para alim ulama, tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Kata Zainal Umar, setiap langkah dia, Allah Ta'ala bagi satu langkah 100 pahala. Tuan-tuan main malam ni nak duduk dalam majlis ilmu ni, berapa langkah tuan? Tak terbilang Ustaz. Oi, duduk mana maklum? Puteri Jaya. Bandar Puteri Jaya. Kak, saya sebelah dia Puteri Gagai. Duduk mana maklum? Penghulu Him. Duduk mana maklum? Duduk belah Taman Keladi, Taman Sejati. Berapa langkah? Itu kira neri lah balik lagi, tolak motor berjalan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya,
adalah baginya tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. Tu dia tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu, satu kalimah yang ustaz cakap, satu perkataan yang ustaz cakap, yang tok-tok guru cakap, satu kebajikan. Kata Sayyidina Umar, satu kalimah. Kita ni start daripada pukul 8 tadi. Ni berapa kalimah dah duk cakap tuan-tuan? Tak terbilang, tak terkira kalimah yang kita cakap semalam. Ni kata Sayyidina Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqih wahid mutawarri' ashadd 'ala ash-shaytan min alf 'abid mujtahid jahil wara'. Satu alim yang faqih, yang memberati dengan wara', terlebih payah atas syaitan, tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara'. Orang alim syaitan takut, orang yang rajin buat ibadat dalam keadaan jahil, yang ni syaitan tak takut. Bantu kena belajar. Seperti kisah Barsisah yang lagi akan datang. Dia kata macam mana cerita Barsisah yang dia akan cerita. Di belakang nanti dia akan cerita. Bila dia nak cerita Barsisah ni? Saya nak tengok. Lambat dia nak cerita. Bila lambat dia nak cerita, baik kita cerita dulu. Baik. Barsisah. Satu orang ahli abid yang rajin buat ibadat, tetapi dalam ibadat dia tidak ada kewarakan. Dia rasa bangga dengan ibadat. Ini kita, penyakit kita, rasa bangga dengan ibadat. Ada orang. Tambah jenis kita pula, iman sat banyak sat surut, sat pasang sat surut, sat pasang sat surut. Iman lagu kita ni lagi celaru. Iman kita ni tuan-tuan, yazid wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Tu iman kita. Dia bertambah, dia berkurang iman kita ni. Time iman tambah ni jangan duk kata apa lah. Time dia rajin ni jangan duk kata apa ke dia. Time dia rajin. Ada time dia malas. Time dia rajin ni jangan duk kata apa. Pi Mekah, ya Allah. Dia duk kira. Ustaz kata semayang satu waktu ibarat 100,000 waktu kita semayang di tempat lain, masjid lain. Tiap. Saya dengar lah yang tu. Mayang di Masjidil Haram satu waktu umpama 100,000 waktu di masjid lain. Dia pun duk kira. Dia kata kita duduk di Mekah 7 hari. Tak payah semayang banyak hari, 2 hari sudah. Satu waktu 100,000. 5 waktu 500,000. Darat dengan 2 hari juta. Tu dia, dia kata 2 hari sudah. Dia kata mayang 2 hari tu pun dia kata puas sungai petani tu nak ligan. Sujud sampai pecah kepala pun tak boleh lawan aku lagi, baru 2 hari lah. Ada duk kira lagu tu mampu. Okay, tu yang dia balik mayang pun jarang. Kita ni Pak Long, iman sat-sat dia bertambah elok. Sat-sat dia berkurang git. Waktu iman tambah, ya Allah. Kuliah maghrib pukul 5 main dah. Marah habis orang-orang main lewat. Tambah ustaz main lewat, marah. Tak pernah sampai awal. Dia nombor kita. Tak pernah sampai awal aku duduk mengaji ni. Kat berapa puluh tahun dah dengan dia ni. Tak pernah sampai awal. Masjid lama berserupa, masjid baru bersama. Tu, time dia main lewat. Time dia main awal, dia marah ustaz. Time dia main lewat, ustaz tak dah kata apa pun. Ha. Time dia semayang penuh. Allah. Dia kira nak semayang eh. Dia bukan kira waktu, dia kira nak mayang. Time iman dia okey. 2 rakaat sebelum subuh dia buat. Lepas tu semayang subuh. Habis semayang subuh, kira nak buat ba'diah. Sampai kawan tarik. Jangan duk buat, tak ada, tak ada, tak ada. Dia kira nak mayang eh. Dia marah pula kawan tu, kata dia nak mayang, bukan ni haram. Kawan tu kata, lah ni waktu tahrim. Tahrim tu waktu apa? Waktu haram. Dia kata, hang ni syiah. Pergi mengaji mana ada waktu haram, mana ada haram. Tu, time dia kemahir. Habis tu dia nak kerana buat isyrak, dia kerana buat duha. Kuih 10:30 menggelisahlah rumah. Tanya lelaki dia, boleh tak nak mayang waktu lah? Lelaki dia tanya, nak mayang apa? Mayang apa-apa mula? Main time iman dia korang, jangan dia kata apa?
mayang mu korang. Orang kata kat dia, awak tak mayang. Dia kata, mayang apa, kakak syurga ketat. Dia boleh jawab lagu tu, tak ada orang bodoh jawab lagu tu. Ni, bersisa ni, dia heran. Dia rasa hebat dengan ibadat dia. Bila dia rasa hebat, malaikat ni rasa kagum dengan ibadat bersisa. Malaikat rasa kagum. Malaikat duduk sama-sama mereka kata, "Oi, hebat sungguh bersisa. Ibadat dia hebat." Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, "Jangan kamu kagum dengan bersisa. Demi kekuasaan aku, bersisa akan mati dalam keadaan kafir," kata Allah. Ibadat kuat, mati kapiak malung. Hei, kat dua bulan dah tak jekah orang tengah macam ni eh. Bersisa, ibadat kuat, malaikat rasa kagum. Lalu Allah Ta'ala kata kat malaikat, tak payah duk kagum, sebab bersisa akan mati dalam keadaan kapiak. Ha. Lalu syaitan satu hari, dia pergi tempat bersisa duduk beribadat. Satu tempat bersisa ibadat, syaitan pergi. Dalam riwayat cerita kata, syaitan buat ibadat 3 hari. 3 hari syaitan sembahyang tak berhenti. Kata mendatang syaitan ni, dia berlakon 3 hari sembahyang tak berhenti. Lalu bersisa ni heran. Bersisa kata, ada lagi orang hebat pada aku, ingatkah aku seorang je hebat? Aku semayang berhenti juga. Dia ni semayang tak berhenti langsung. Hebat menatang ni, bersisa kata. Aku duk kata aku dah hebat, dia hebat lagi. Habis semayang, bersisa tegur syaitan. "Assalamualaikum Syekh." Dia datang tu syaitan. Syaitan jawab, "Waalaikumsalam. Nak tanya sikit dia, ada apa? Hebat semayang tadi no? 3 hari tak berhenti." Syaitan kata, "Itulah rasa bersalah dengan Allah." Rasa bersalah dengan Allah. Baru susah kata, "Boleh cerita tak macam mana nak dapat rasa kehebatan nak buat ibadat lagu hang ni? Macam hang ni, hang cuba abang kat aku lagu mana aku nak jadi macam hang, buat ibadat rasa hebat macam hang, cuba abang." Syaitan kata, "Tak payah kot." Tak cerita. Syaitan kata, "Aku ni buat dosa tu yang aku rasa bersalah, yang aku buat ibadat macam ni." Bersisa tanya balik, "Dosa apa yang hang buat? Hang cuba cerita dekat aku sat, dosa apa yang hang buat? Salah apa yang hang buat? Mana tahu kalau aku buat dosa tu, aku pun akan rasa boleh buat ibadat hebat macam hang." Ha, dia mula masuk jarum ni, benang masuk jarum, syaitan mula jahit. Mula syaitan belakon. Syaitan tuan-tuan, dia pandai syaitan ni nak abang. Dia nak rosak kita ni yang kata menatang syaitan ni, pandai. Lah dia hantar teknologi, habis kerana teknologi, kita hanyut habis dengan teknologi. Betul ke tak? Awak tuan-tuan rasa takut ni. Muka seorang-seorang macam nak mati tu. Macam terkejut pula dengar saya ceramah ni malam. Ha? Hei. Macam senyum sikit. Kita ni dah lah tua-tua. Senyum sikit pergi nampak manis. Ha? Dia syaitan ni dia pandai lah ni. Dia hantar teknologi nak rosakkan kita. Habis orang perempuan rosak dengan teknologi. Sebab tu saya duk pesan banyak kali dah. Masjid ni saya tak pesan lagi. Nak pesan malam ni. Ha, tengok YouTube nanti ni. Saya nak pesan. Orang perempuan mau rasa dia ni orang perempuan, bini orang, WhatsApp ke apakah yang menggunakan profile picture, terutamanya bini-bini orang yang letak gambar seorang, tolong balik tukar, letak gambar dengan lelaki. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Orang sungai macam ni, setuju ke tak? Hai, letak gambar seorang . Pak Long ada bini, habak kat bini, jangan duk letak gambar seorang-seorang, letak gambar dengan aku.
Tuan-tuan tahu tak zaman law ni dia mai pula jenis jantan, jantan kawak ni. Tahu jantan kawak? Kawak adik-beradik pelak. Hak jenis suka duk kacau bini orang ni. Tak tuan-tuan nak kata apa? Kata habis dia nak abak demi kebajikan. Demi kebaikan tuan-tuan. Maklum jangan duk letaklah gambar profil picture Facebook seorang-seorang. Jangan. Duk letak. Biro dakwah masjid muslimat. Buh gambar menggairahkan Allah. Tak duk selfie. Dia tengok. Ini orang lah. Dia bukan dekat gambar elok dia jenis tu. Bukan jenis duk tangkap orang lagu tu. Ini wayar putih yang. Saya tengok orang tengok gambar tu. Bukan orang lain ni, orang mekarang. Dia buat panggil lagu tu. Dia tengok gambar orang. Tak lagu tu. Badan melentik lagu tu. Orang perempuan. Mulut dah. Dah macam lubang buka abau dah tengok mulut tu. Ha? Dia buat gambar tu menggairahkan. Biro muslimat dakwah masjid. Tu dia. Tok Siak duk mop dekat jamban tu Tok Siak. Tangan belah kiri duk pegang mop, tangan belah kanan duk pegang telefon. Tengok-tengok gambar tu, terus masuk mandi hadas Tok Siak. Mandi hadas terus Tok Siak. Lepas tu dia mula add. Dia gambar seorang, gambar tu pula menggairahkan. Eh, pakai tudung, baju ketat duk buat lagu tu. Ed lah, Tok Siak ni pun Ed. Tok Siak Ed. Muslimat ni pun Ed. Tok Siak ni pun PM, mantap. PM. Bukan Najib Razak, personal message. PM tu. Dia pun hantar. Boleh sebut nama lah. Marah pula lagi. Dia hantar, dia kata thanks awak kerana sudi menerima saya menjadi rakan FB awak. Setan, setan, kerja setan. Cuba bersisa ni pun. Thanks awak. Oi, maklum kita ni membalas balik. Bini kita balas. It's okay. Poh. Orang putih. It's okay. Tok Siak tu kata, saya sukalah tengok gambar awak. Menawan, cantik dan mengancam. Ha. Tok Siak melihat dia. Orang lepas melihat dia. Orang perempuan ni Pak Long, bini Pak Long. Dia bukan boleh orang puji kata lawa. Puji kata lawa. Dia kembang lagu Biskut Mary baru lepas kena cicak dengan kopi. Oh, dia kembang lagu tu. Orang perempuan dia bukan boleh puji, dia kembang. Allah tambah orang puji kata dia lawa. Dia balik-balik. Ya ke? Huhu. Dia buat lagu tu. Bila huhu Tok Siak tu masuk mandi hadas pula kali kedua. Tok Siak. Jangan maklong, setan kacau kita maklong. Ya maklong, maklong ni tak buat. Betul tak? Tak buat kan? Maklong. Hey. Buat ke tak? Tak buat kan? Tapi ada tak menantu maklong buat? Cucu maklong buat? Ada ustaz. Balik seorang lepas tukang. Pi maklong pun baru ni buat Facebook ustaz. Cucu yang pi buah gambar tu seorang-seorang. Nak tukang kena tunggu cucu balik ujung bulan ni. Raya Cina. Ha tunggu dia. Jangan duk buka seorang dia tukang. Boh gambar dengan Pak Long. Nak tuan ni. Biar api letak tegak. Misai tutup habis. Biar mulut tak nampak apa. Boh nak abang kat orang kata aku dah lelaki. Serupa dengan bersisa ni dia buat. Bersisa kata cuba habang san. Amalan apa? Dosa apa yang hang buat? Sampai hang dapat merasakan kehebatan nak buat ibadat ni. Macam tu. Cuba habang san. Cuba cerita kat aku san. Setan pun bagi tiga tawaran. Dia kata, mau tak bunuh orang? Woi, tak maulah bunuh orang. Tak mau. Yang kedua, tak apa. Hang tak mau bunuh orang, aku nak tanya hang. Mau tak berzina dengan bini orang? Woi, tak mau. Nombor tiga, tak apalah. Kalau hang rasa nak bunuh orang, hang berat. Hang nak berzina dengan bini orang, hang berat. Hang mau tak minum arak? Minum arak, bukan isap rokok, minum arak. Hang mau tak minum arak? Dia kata mau minum arak boleh. Boleh gagah, boleh sembang. Setan hantar tiger. Satu kontainer kat rumah dia. Terjemah bahasa Allah, tonik dia ketum. Hantar satu kontainer tu. Cak koroi, cak rokoi apa tu. Hantar pergi satu kontainer. Minumlah bersusah ni arak. Bila minum arak, dia mula mabuk.
Dia mabuk sambil dia duduk jalan-jalan. Dia tengok satu rumah orang yang isteri tuan rumah ni duduk tengah silai baju kat luar. Dalam riwayat kata jemur baju. Wallahu alam dia ni orang mana? Orang Taman Selasih ke? Orang Taman Kenari ke? Orang Taman Keladi ke? Wallahu alam. Duduk silai baju. Silai baju biasalah orang perempuan. Bila silai baju dia ketang ke dada. Dia jenis tak mengaji. Dia tak mengaji. Duduk ketang ke dada silai baju. Ada orang kampung saya. Saya bisa satu ketika balik. Balik tahun dah Mekah. Cerita ni 3-4 tahun lah. Dia ada silai baju. Anak murid dia lah. Anak murid kuliah muslimat. Dia ingat dia tua umur 60 lebih. Saya naik motor nak keluar pergi minum pagi. Dia nampak-nampak saya. Oi ustaz, mazat. Weh lah kutu. Aku ajak anak murid dia lah. Saya pun kena. Allah. Ni dia. Kentola satu kot atas. Ketang ke dada. Lama tak nampak pergi mana. Dia tanya saya. Kan? Yang kita ni lebih mengedik sendiri. Tak kepala lah kutu. Mengedik sendiri. Saya kata baru balik Mekah maklum. Lah, pi bila tak habar pun. Ni dia depan motor kita. Pi bila tak habar pun. Mujur tak terlucut kain tu maklum. Ni ketang ke dada duduk sini baju kat luar ni. Barsisa tengok dia mabuk. Dia hilang pertimbangan. Kewarasan dia hilang. Dia masuk dia pergi rogol bini orang ni. Disebabkan apa? Tadi nak serup zina dengan bini orang. Dia tak mau. Oi, dia kata tak mau. Syaitan oi, tak mau. Tiba-tiba bila dia minum arak. Dia mabuk. Dia pergi rogol bini kawan tu. Dia pergi zina dengan bini orang ni. Laki dia balik. Bila laki dia balik. Dia tengok bersisa duduk tengah. Perkosakan bini dia. Dia marah. Bertumbuk. Last sekali bersisa ambil pisau. Tikam. Mati laki dia. Kerana dosa arak. Dua benda lagi bersusah buat. Zina dengan bunuh orang. Ditangkap. Dibawa pergi ke mahkamah pengadilan. Hakim menjatuhkan hukuman. Bersusah. Disalib sampai mati. Ni yang kata bersusah ni. Disalib sampai mati. Waktu disalib ni tuan-tuan. Bersusah. Orang yang hebat. Ibadatnya hebat. Ketika mana dia disalib, syaitan datang kepada dia. Menyerupai seorang lelaki. Lalu syaitan kata dekat dia, Barsisa, hang nak minta aku tolong hang apa dia? Lalu Barsisa kata, Tuan, tolong lepaskan saya, bebaskan saya. Barsisa kata, boleh, nak lepas hang tak ada masalah, no problem. Benda ketiga. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Hang kena sembah dan sujud kepada aku. Bersisa kata nak sujud lagu mana? Aku pun tak boleh ni. Tangan duk ikat, kaki duk ikat. Nak buat gena? Nak buat lagu mana? Syaitan kata cukup dengan hang mengisyaratkan angguk kepala. Tanda dan simbolik hang sujud kepada aku. Bersisa pun sujud apa ni? Tunduk kepala. Kilat main panah dia. Mati lagu tu ya tuan-tuan. Mati dalam keadaan kafir. Ibadat hebat tapi tidak ada warak ni yang disebut. Tu cerita Barsisa. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang alim atau orang 'abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Yang itu kita mudah faham. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu, banyak pahalanya dan tinggi darjatnya pada akhirat. Yang kata kehebatan orang alim berbanding dengan orang abid. Seperti malam bulan penuh di atas segala bintang. Iaitu darjat dan ketinggian martabat orang alim itu kata dia. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umat aku. Nabi kata, orang alim macam aku di atas umatku. Kelebihannya macam tu. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, Allahumma ighfir lil muallimina wa barik lahum fi abnanihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, Nabi berdoa,
ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Doa ni tuan-tuan boleh baca, doa yang datang daripada hadis Nabi. Ni kita ni sebut. Tu pun orang dok condemn orang lah tuan-tuan Allah. Mengaji rasa alim lebih pada orang. Satu masalah. Ada PhD, kemah tak lengah boleh buat tesis. Dia tak tahu tesis PhD dia tu, hanya dok kutip nota-nota ulama ya. Dok buat nota-nota ulama ya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat hebat dengan ilmu orang lah tuan-tuan. Pertama perasan kata alim. Yang kedua keberkatan ni tak ada dah. Mengaji 4 hari berani kutuk 4 mazhab ni masalah. Bukan dia mengaji lama pun 4 hari ya. Kalau belajar alif bata tu baru sampai ta'in, belagak tak dengar, kondem habis tutup guru. Kitab ni tak betul, kitab ni tak betul, kitab tu tak betul, kitab tu tak betul. Ni orang Allah. Allah Imam Syafi'i pun dia tak jumpa dia sahih tu. Amboi, boleh kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Dia kata ada Imam Syafi'i pun tak jumpa, kita jumpa. Imam Syafi'i pun bukan maksum, dia pun buat silap, awak hang tu maksum sangat. Dia ajak orang jadi biadab pada ulama. Boleh dia kata Imam Nawawi buat kitab Riyadhus Salihin tu mana syed bin. Tak betul. Ambul. Tak betul. Sebab tu dia sembang kemah berani baca kitab-kitab besar. Mengajak Sahihul Bukhari. Oh, boleh sebut muncung pergi mulut lagu tu nampak kemah. Eh? Sahihul Bukhari. Kita baca. Macam tu lah saya cerita saya pergi semayang. Saya cerita dah di masjid Taman Keladi. Tapi cerita bila malam ni. Saya habis semayang subuh satu masjid. Hari Khamis awal bulan baru ni. Semayang subuh. Semayang duduk sebelah kawan ni. Tu yang saya berkata pahala pagi tu tinggal dua kupang. Eh. Pahala semayang subuh tinggal dua kupang. Eh. Khusyuk pahala hilang. Dia semayang. Allahu Akbar. Tu dia. Tangan dia. Di Ulu Kelang. Cerita ni di Ulu Kelang. Ni dia. Kita letak tak ni. Dia macam-macam. Orang ni dia macam-macam. Kita tengok kelaku dia semayang. Macam-macam. Hak tak tang telur. Tu nama dia mazhab telur. Tu nama dia. Tak belah ni. Oh tak belah ni. Ni mazhab Tok Guru Gayung. Dia maklum. Ni dia. Mujak tak ni maklum. Mak dia buah tak ni. Ha. Duk tak ni. Kita pun semayang tinggi nak mampu tangan tu pah ni dia letak hak dalam perut ni nak tergelak tu tengok tak rokok i'tidal bila i'tidal biasalah kita baca qunut tu tak Allahumma hdina fi man hadi dia belah keluar tuan-tuan dia belah dia tinggal terus semayang dia belah keluar tengah duduk semayang orang kudut dia belah keluar lagu tu kita mayang pi mana pula dah mayang tadi satu kata pahala tinggal dua kubang habis dia tunggu dekat tangga masjid ingatkan dia belah balik dia tunggu dekat tangga masjid kami habis mayang bah jalan keluar dia tunggu kat tangga masjid dia duk tanya imam mana imam 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 saya duk kata ni nak jadi hai dah pagi ni saya pun tak turun selfie duk pergi kaki lima nak tengok dia nak buat apa. Tok Imam tu pun main. Bila Tok Imam main, dia terus kata kata Imam. Ni, buat benda bid'ah, haram, masuk neraka. Dia ni dengan kepala botak tengah sekelah. Eh? Pakai baju t-shirt dengan seluar jina. Lebih apa, tak pakai. Dia ambil lah. Dia kata ni, dia kata apa ni? Haram, bid'ah, masuk neraka. Tu imam tu duk oa-oa kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kata ada qunut apa tu imam jawab lagu tu. Lah tu imam. Dia bukannya cekah lagu kita. Dia kata apa imam Syafi'i pun dia kata bukan jumpa hadis sahih. Jadi dia baca. Dia baca dia sebut tu. Dalam kitab Sahihul Bukhari. Boleh sebut lagu tu.
kemas boleh sebut lagu tu. Saya pun dah dengar. Hak kita ni akih. Antuan ni pun kecil besar pun tampak bila lagu tu. Cakap pandai ada Bukhari. Hang cakap baru boleh anak entah duk lagak dah. Anak entah yang boleh harap pun. Tu pun tertukar. Kadang-kadang nak tanya orang, pergi tanya anak. Hei ustaz, anak nak pergi mana? Mana aku tahu kan hang? Antah pun tertukar dengan anak. Duk Bukhari. Lepas tu dia kata ni, cuba baca dalam kitab Al-Um. Al-Um dah lah. Saya pun bangkit pi. Lepas tu jemput lah kita duk geram kita ni. Kita ni warang korang. Bisa lah ustaz akhir zaman. Ni kerana tengkak ya kita pun. Baru jumpa buku ngaruh kan. Dia buat ni, dia pun kena ajak aku tu. Saya pergi kat dia. Saya kata abang, tak maaf lah. Abang duk Al-Um, duk Bukhari. Saya nak tanya betul ke? Di rumah saya tu pun ada kitab sahih Bukhari. Di rumah saya tu pun ada kitab Al-Um. Jom kita pergi buka tengok, nak tengok muka surat berapa-apa. Saya kata abang duk cakap apa Al-Um, Al-Um. Baca cucu tu Om tu biar ketahuan dulu. Kita serupa nak naik bangunan lah tingkat 10. Kena masuk dengan ground floor. Naik lift tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya sebelum nak jumpa kitab Al-Um, hang baca cucu tu Om ni biar hang ketahuan dulu. Biar ketahuan pelai kok. Buka kita cucu tu Om ni atau musalli. Cara tu guru pondok dia ajak kita dulu. Baca biar khatam elok. Angkat atas sikit kifayatul ghulam. Baca biar ketahuan. Balai kok nampak boleh faham. Lompat naik sikit matla'ul badrain. Lompat naik lagi kashful litham. Naik atas sikit. Baca kita ni. Ni Al-Um, Al-Um. Diam. Saya kata abang duk cakap mazhab ni tak betul. Mazhab ni tak betul. Abang pun tak betul. Abang pegang mazhab mana? Tengah-tengah semayang tak setuju dengan tu imam boleh belah keluar mazhab mana abang? Cuba abang kata ya. Tentang bila jumpa mazhab mana kata, jika kamu tak setuju dengan tu imam, maka belahlah keluar. Ada? Cuba abang. Tak tahu saya tak pernah jumpa. Kita bukan boleh belah keluar. Habis kuat pun, dalam mazhab sebut kena mufarraqah. Dia lah. Tu pun kalau tu imam buat benda yang membatalkan sembahyang. Mau takat benda makruh dia buat. Dia pakai gambar, baju bergambar. Belakang Rosmah, depan Najib. Contoh. Ini marah pula. Tak saya nak pergi contoh, kita tentang bahan. Marah, payah mengajar orang tu. Tengok, belakang gambar Rosmah. Kita pun nak pandang, dia ni lagi. Tu pun tak boleh belah keluar. Batai bayang ada. Cuma dia pakai banyak gambar baju tu gambar Rosmah. Depan gambar Datuk Najib. Kita nak meredak tak tengok. Malah nak tengok Datuk Imam. Angkat kepala. Tu dia. Tunuk lagi dah. Tunuk balik. Macam saya bayang kat Tanjung Malim. Budak tu dia pakai baju bertulis belakang. Kita pun dah habis. Tok Imam baca surah panjang. Kita pasti habis dah. Angkat. Dalam hati ni yang kata jahat, dia terbaca. Dia baca. Apa pandang-pandang. Dia tulis belakang tu. Apa pandang-pandang. Tunduk balik kita. Itu pun habis. Yang pergi abang kata Imam. Jangan duk pakai baju ni. Makro. Kacau orang belakang. Ni dia pergi belah keluar. Sengak belah balik dulu tu ya. Kita ni tuan-tuan cakap pun tak betul nak pergi kondem ulama apa. Ada satu orang ni mai. Dia kata ustaz ceramah ni, dia kata ustaz kena tekan sikit bab akikah. Saya pun nak buat macam apa. Dia kata zaman lah ni, zaman mencabar akikah. Nak sebut akidah, pergi keluar akikah kan. Tu kita. Hang nak sebut akidah pun ambil sebut akikah. Hang nak kondem ulama. Dia kata ni akhir zaman ni, dia kata ni akikah ni bahaya, dia kata. Nak abang akidah, pergi keluar akikah. Tak bahaya lah tuan-tuan tu. Nak baca kitab-kitab besar, tengok ukur badan lah. Nak mengajak orang awam, oh nak baca kitab Sahihul Bukhari. Kemah lah. Nahu lintang pukang. Ibarat kitab tak apa nak faham.
Cuba tuan-tuan mengaji dengan ulama-ulama besar. Cuba tengok mereka nak baca kitab-kitab hadis ni lagu mana tuan-tuan. Kita lah baca kitab hadis. Lebih pun haram tak pakai. Rambut pomade kat belah kanan. Syarat nak mengajar kitab lah. Dia bukan nanti ni. Kena rambut tu kena berpomade. Lebih tak payah pakai. Tu lipat rambut tergeremeh tu. Molik. Belah kanan. Nama apa? Ustaz Al-Pomedi. Nama dia. Nak mengajar kitab Sahihul Bukhari. Ha ni. Minta maaf lah, bukan kita nak condemn siapa-siapa tuan-tuan. Kita nak baca kitab, kena ada adab. Saya bagi contoh tuan-tuan. Cuba tengok, jangan tengok saya, jangan bagi contoh saya. Saya ni pun korang juga. Tu badan lah maqam saya baca kitab-kitab kecil ya. Ni pun pasal kuliah bulanan. Mau nak ikut tak layak nak baca kitab kita ni. Saya bagi contoh tuan-tuan, cuba tengok ni. Tuan-tuan duduk mengaji di Mekah Arab ni. Saya kut satu nama tuan-tuan tengok, Ustaz Aminuddin Abdul Rahim. Tuan-tuan cuba tengok ni. Daya dah ambil besar-besar. Tuan-tuan ambil ni. Hak ni pun piau lah. Tuan guru tuan-tuan, tuan guru kita yang banyak menyampaikan ilmu. Ustaz Aminuddin Abdul Rahim. Tuan-tuan cuba tengok dia. Dia mengajar. Dia nak mengajar. Ada dia berani baca kitab-kitab besar. Sedangkan ilmu dia Masya Allah. Kita tahu. Semua tahu. Nak mengajar pergi ambil ayat sembahyang. Kita melagu saya ni kentut pupak-pupak duk baca kitab ni. Murah kentut ni jangan duk abang. Mujur tak ada orang kau tepi. Ayat sembahyang ni jangan duk kata lah. Gagah habis dekat sembahyang. Sama panggil salam belah kiri. Tak ada doa perut dah kita ni. Cuba tengok dia nak mengajar. Tu pemberani kan duk baca kitab-kitab besar. Dia ada maqam, dia mengajak ni. Ni tak buka kitab sahih Al-Bukhari. Disiplin dalam nak mengajak tak mengaji. Baca hadis barih lintang bukang, syarah ikut kepala otak. Tuan-tuan cuba tengok almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi. Berani nak mengajak kita-kita besar dekat masyarakat? Tak berani. Tanya dia bersiapa? Dia kata takut kita pun tak boleh nak faham ibarat kita-kita besar. Nak habang apa dia? Biar yang mengajak ni padan dengan orang. Main mengajak orang-orang awam ni, ambillah kita-kita yang sesuai dengan orang-orang awam. Orang lah, dia bukan tengok apa. Oh, ustaz ni mengajak kita leke. Alah, lepas ni baca kita-kita pondok. Semua dalam tu hadis-hadis da'if. Hadis-hadis palsu. Hamba tuan-tuan, buat macam orang lain bodoh. Minta tahu apa. Ni. Yang mengajak ni tuan-tuan. Yang kita duk baca ni. Kitab ni penyusun dia siapa dia? Al-Allamah, Al-Syeikh. Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala. Nanti bulan depan kita mai. Malam ni saya tak mau cerita. Kalau saya nak cerita lagi, tuan-tuan kata ustaz ni wayang ya. Kita nak tengok siapa dia Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani ni. Saya pun silap tuan-tuan, saya pun silap. Sepatutnya sebelum kita baca kitab ni dulu, kita beri kenal dulu siapa dia. Kita cerita dah panjang lebar di Masjid Taman Selasih Kulim. Kita baca biodata dia. Awak tuan-tuan ingat ustaz-ustaz kau tepi jalan ke? Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani ni. Dengan gelaran dia orang panggil Tok Ali Kutan. Orang Kelantan. Di zaman dia tuan-tuan, dia ni adalah pakar hadis. Digelarkan dia sebagai Al-Musni. Dia karang kitab semua bidang. Bahkan bidang perubatan pun dia buat kitab. Cuma kitab dia belum dicetak dan tidak ada di pasaran. Semua bidang. Bidang tasawuf, bidang tafsir, bidang nahu, bidang apa lagi? Hadis, semua dia cerita. Orang hebat. Tiba-tiba main anak budak orang Allah ni, budak-budak muda lah. Nah, kencin pun duk cabang lagi, berani duk kondem ulama-ulama hebat. Kita pun tak berapa nak kita yang ulama yang kita anggap yang kita korang bersetuju dengan pandangan mereka pun kita tak pernah condemn. Kita tak pernah condemn. Orang tanya saya, ustaz, apa pandangan ustaz terhadap Ibn Taymiyah?
Kita jawab rahimahullahu ta'ala, seorang ulama. Dia ni seorang ulama, kita hormat dia. Cuma kita akan jawab, dia ni macam lautan. Lautan, Ibnu Taimiyah ni dia ibarat lautan. Kalbahr, macam lautan. Kena orang yang nak menyelam dalam lautan ni, orang yang pakar. Bila dia pakar, dia menyelam, dia akan wanik mutiara. Hak jenis tak pakar dia wanik ni, tulang ikan. Tak pernah kita kondem ambil kitab Ibnu Taimiyah pergi lempar. Tak, tuan-tuan. Ni adab kita diajar oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Diajar bahawa berbeza pandangan tidak menghalalkan kritikan, kutuk dan sampai tahap yang lebih kurang ajak kepada ulama. Kita tak boleh. Ni kita kata tarik balik kenyataan ni. Tarik balik. Esok kalau tak silap saya, himpunan di Perwaja esok. Esok. Hak jenis orang pencin tak nak kerja, kena turun esok. Pukul 8 pagi, 9 pagi. Ha? 8 setengah. 9 setengah. Pukul 8 pagi ada lah esok. Tuan-tuan tak ada kerja esok, wajib pergi. Bawa bini kita. Dia buat apa? Dia melepak, dia lena ya, kat rumah esok. Jadi tak ada kerja ni. Bersama dengan ulama-ulama kita di Syura Perwaja. Dalam kita nak menyatakan bahawa kita berdiri teguh di belakang tuan-tuan guru pondok. Dan kita berdiri teguh bersama dengan mereka yang nak mempertahankan kesucian kitab-kitab turas yang dihina oleh golongan-golongan biadab agama mutakhir ini, tuan-tuan. Kenapa? Duduk belakang tuan-tuan guru ni. Nak abang kata hampa tu kalau bodoh, jangan duk salah nak kebodohan tu pada orang. Hampa tu tak ada adab dengan orang. Hampa tak ada adab dengan ulama. Lagu mana keberkatan ilmu nak sampai ke hampa? Kalau nak kritik pun jangan kritik di hadapan umum. Nah, bukan tak boleh nak kritik, tuan-tuan. Tetapi jangan kritik di hadapan orang umum, orang awam. Serupalah nak berdebat, nak berdebat, nak berdebat, nak berdebat, nak berdebat. Debat depan orang ramai, orang bukan boleh buat, boleh apa? Boleh buat satu kesimpulan orang ramai. Kalau nak berdebat depan ahli dia, berdebat yang membawa kepada satu faedah. Kita berdebat bukan nak cari silap orang di mana. Kita nak berdebat nak cari di mana titik pertemuan yang kita boleh bersama. Ni masalah, tuan-tuan. Leh orang awam ni. Ni tuan-tuan, kita ada baca Jauharul Mauhub bahawa Nabi Hatil Qulub paling dahsyat dikritik oleh mereka. Paling dahsyat. Kalau nak kritik pun bukan tunggu nanti hampa zaman dulu pun orang hebat, orang-orang alim ni hebat. Tak, tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu kita terlepas daripada wabak biadab dengan ulama, penyakit biadab dengan ulama. Kutuk ulama, hina ulama, Facebook dijadikan tempat kutukan. Tak setuju dengan Tok Guru. Kutuk ikut dan. Yang ni syiah, yang ni syiah. Kita ni apa-apa pun. Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Bukan tibayyun. Salahlah dia tak tabayyun, dia tibayyun. Jumpa, tak setuju. Mari jumpa. Bagi satu tarikh. Jumpa dengan Tuan Guru, betulkah kenyataan Tuan Guru buat lagu ni? Ataupun kami silap faham apa? Bagi Tuan Guru terang. Ni tak tibayun. Cerita hadis, nak dapat hadis kena saya siasat dulu. Kena tengok dulu. Takrir hadis lagu mana? Penilaian hadis lagu mana? Tiba-tiba kenyataan Tuan Guru, terima bulat-bulat. Pergi hantam dengan Tuan ni lagu tu. Ya? Faham? Nah, sudah. Beletiak tu kali lama-lama. Daripada Umamah dan daripada Umamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Taala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut
Menselawat mereka itu, yakni meminta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Allah. Ni kelebihan ulama, tuan-tuan. Segala makhluk yang ada di bumi, ikan yang di lautan, meminta ampun kepada Allah, kepada orang yang mengajar. Saya hari Ahad minggu lepas mengajar di Langkawi. Nak cerita sikit lah. Mengajar di Langkawi. Untuk mengajar di Langkawi ni 5-6 tahun dah. Tapi bulan satu ni, pembuka kuliah tahun baru ni, Allah Ta'ala uji saya. Kena gelombang dalam di laut dekat-dekat 45 minit, 50 minit. Allah Ta'ala saja tahu. Naik-naik. Hadut depan saya ni seorang perempuan. Seksi nak mampu. Baju ketat, seluar ketat, tetun abang ketat sungguh. Lalu duduk depan saya. Kita tengok ni lebay mengedi. Lebay saya ni lulang sikit entah ni betul-betul. Duk rambut perang. Hebat tak dengar lah seksi tu. Meluat tak dengar kita ni. Kita kata apa. Kita jenis orang warak, orang soleh ni. Maklum kemau tengok lagu-lagu tu tu. Menyampah aku dengan ustaz ni. Sebab suruh main dia. Duk. Saya pun naik-naik duduk dengan sebelah. Belajar saya. Dia duduk sebelah, saya duduk sebelah. Kursi tiga duduk dua. Lena saya pun. Bila lena duduk rasa lagu tu. Kat 10 minit. Kena gelombang. Laut tu bergelora. Kapal kami naik tu. Ferry tu. Marine Star tu. Besar. Besar tuan-tuan. Dia tiba jadi lagu tu. Duduk lagu tu. Ha, pelajar saya Allah, Allah, Allah. Saya baru sedar. Kita duk ingatkan ada feri lalu dia jadi lagu tu lah. Tengok, tengok ombak duduk lagu tu. Allah tuan-tuan, saya ni kecut. Tak ada apa dah kat muka, darah hirih, tak ada darah. Tapi saya duk pegang satu ya. Allah Ta'ala jaga aku kot, aku nak pergi mengajar eh. Lepas tu duduk sat, perempuan depan tu duduk muntah. Buat. Dia jangan mula seorang dan dia mula seorang. Menatang ni dia nak jangkit muntah ni. Dia pun buat. Buat. Kat 5-6 kali kot, saya pun dia mula duduk kocok dalam perut dah. Saya kata nak aram ni dia mula dah, aku ni tak sangka dah. Dia muntah batuk tu ni. Batuk ni dia bukan boleh batuk, dia berjangkit. Seorang batuk. Dia batuk ujung tu, dia berjangkit main ujung ni. Dengar bunyi lah keh keh tu, nampak tak? Kawan dia duk muntah boy boy kat duk kat 15 kali pondan tuan-tuan. Hak duk depan saya tu pondan. Saya kata celaka, darah ni lagi kena hang ni, kapan ni nak tenggelam ni. Pondan. Jangan duk percaya orang lain tu. Bahaya betul ya. Nampak je orang perempuan. Allah je. Jangan duk tengok je balik. Oh. Dia pakai ketat. Dia langkah kaki kanan masuk feri. Dada duk kat belakang dah. Punya besar kata pondan ni. Lebih daripada orang perempuan tu. Kita mula-mula malam nak tengok. Astagfirullah. Dengar-dengar. Ahem. Kata celaka ni dah pun jauh kapal ni nak terlam lagi kata. Allah jaga kan. Ni ikan berselawat. Namun. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu. Kita ni merapu lagu ni lah. Saya ni merapu tu yang saya tak mengajar Sahihul Bukhari. Saya tak punya kan. Daripada Nabi SAW. Barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Ha, dia kata, maka demi Tuhan, diri Muhammad dalam dengan tangan kudrahnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang berpergi, datang, pi balik kepada penat orang alim melainkan di surat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai dalam syurga. Masya Allah. Tuan-tuan ingat tuan-tuan duk pi balik kuliah ni saja-saja tuan-tuan.
Kita mengaji, ada peluang pula nak buat kebajikan. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, orang yang datang ke majlis ilmu yang disebut sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman syurga. Kita duduk dalam taman syurga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buka kepada kita 1001 pintu untuk kita nak pergi ke syurga. Mai, ada peluang nak derma, tabung jalan tadi. Kalau tuan-tuan tak mai, ada peluang duk tengok TV kat rumah, berita bulletin utama, ada peluang nak buat kebajikan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman syurga, lepas kebajikan, kebajikan, lepas kebajikan, kebajikan. Duduk dengar, dapat pahala. Tengok muka ustaz, dapat pahala. Ustaz cakap, dapat pahala. Tengok kitab, dapat pahala. Bergelak pun dapat pahala. Bukan merapu, cuma tak mau bagi mengantuk, cuma mengajak medan lawak langsung. Kita datang ke majlis ilmu, pergi dan balik dikira sebagai amal ibadah. Ya ibu ya. Ha, jam tuan-tuan. Tuan-tuan ni serba ada ketui batu duk tang kelopak mata tu berat. Mai pula duk panggil bonda, ayah lah bonda. Tak boleh pergi tuan-tuan. Ya bonda ya. Kita ni bonda ya. Datang pula, ya ayah anda ya. Kita ayah anda ya, paang ayah anda maknanya. Ayah anda paang. Sebab tu kita melawak. Tak mau nak bagi boring, tak mau nak bagi ngantuk. Tambah tuan-tuan mula Allah. Hak jenis geng tiang dengan geng dinding ni, dia kira mengantuk ya. Hak. Melah pi belaga main, kotak rokok jatuh bubuh pula. Dia nampak rokok ya. Aku ni mau keluar buh pat pam ni, rasa lega ni mengantuk ni. Duduk ni dapat pahala. Kita pergi Mekah, Madinah, kalut nak masuk dalam raudhah. Tidak. Saya baru balik 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Serupa. Allah duduk di Madinah tuan-tuan. Nak masuk dalam raudhah bukannya mudah. Tambah mereka duk tarik belakang terpan tu. Allah. Lepas satu lopak, satu lopak. Tak nak boleh masuk dalam raudhah. Teruk ni nak masuk dalam taman syurga. Balik Malaysia. Cuba tengok taman syurga kita masih berlopong. Habis duit. Tu pun kadang-kadang bukan dia pergi tengah mana pun. Ada jemaah saya seorang. Dia kata, ustaz letih. Ustaz, oi. Saya pergi tengok Nabi malam tak dihabarkan Nabi siap-siap dah. Kita belum apa-apa. Habarkan Rasulullah. Ya Rasulullah ni maidah ni. Mau larat esok mai pula. Mau tak larat kerahani ialah mai. Dia boleh pergi habarkan Nabi kutu tiarah widak pun tak apa. Saya pergi baru ni maklum 80 orang. Geng Kodiang 10 orang. Ada seorang geng Kodiang tu kapal terbang tak nak naik celaru semua. Dia teruja. Dia nak naik kapal terbang tu jadi teruja. Dia sembang saya, ustaz berapa kali naik lah kapal terbang? Dia kata banyak kali. Kalau nak kata kerak tu tak, tapi banyak kali lah dia naik. Syuk, syuk. Dia berulang 2 kali. Dia ulang 2 kali. Bang. Syuk, syuk. Dia syuk tu. Tu. Kalau dia tekan sekali tu, syok Ustaz. Itu tak apa. Ni dia ulang 2 kali. Syok, syok. Dia teruja. Saya kata boleh lagi kita naik. Syok tu. Saya kata Pak Long tak nak naik. Tak pernah semua hidup tak nak naik kapal terbang. Tu Pak Long dah naik apa? Naik keris. Naik keris yang betul dia. Naik lah kami naik penerbangan Emirate. Emirate. Kami naik Emirate. Kan tuan-tuan tak tahu Emirate. Dia jamu makan baik kita nak lena mentadan. Zainal Emirat. Dia jamu makan sungguh. Mula-mula naik. Saya duduk tepi dia. Dia lepas bagi tu. Kentola putih. Kentola putih. Kentola panas tu dia suruh tunjuk tangan, tunjuk muka, tunjuk. Dah apa nak tunjuk. Pak Long tu dia ingat roti. Dia dapat tu Haji Malik. Dia pergi kokak tu. Kan? Kokak ni tiap ayak lah. Saya kata Pak Long, tonyoh. Oh, ingatkan roti dia tonyoh habis. Kau tapak kaki, kau celah jari, kau tonyoh habis. Tak apa, naik. Kepala tabang naik. Pramugari lalu, dia panggil, Cik, main tak?
Ada pramugari seorang Melayu. Nak tanya sikit boleh? Pramugari itu kata, ya ada apa pakcik? Kapal terbang ni dia terbang. Dia nak break, dia break lagu mana? Dia tanya orang itu. Saya ada tepi dia terkejut soalan yang dia tanya tu. Saya terkejut. Kita pun tak nak duk fikir kapal terbang nak break lagu mana. Dia kata dah tu simpan habis dah tayar-tayar nak break lagu mana. Pramugari tu nak tergelak nak cuik dia. Saya kata Pak Long kita bayar kat lipa-lipa break pandai ambil lah. Duk fikir apa kita ni. Dia break ambil lah. Dia kita bayar dah kat dia. Tak apa. Duk tak. Main pramugari hak Korea tu. Dia tolak. Ayah. Emirik dia campur habis Jepun, Korea, China. Bila tolak ayah saya pun duduk sebelah. Buat pejabat tu lah kita letih. Jauh tak. Pramugari tu main tanya dia. Kofi or tea? Pramugari dia tanya. Kofi or tea? Dia. Ha? Dia tak faham rupanya. Dia tak faham. Kali tamah naik kapal terbang. Kofi or tea? Pramugari tanya lah. Dia cuit dia. Zat. Dia tanya apa ni? Saya kata dia tanya Pak Long nak kopi ke teh. Pramugari tu tanya lagi. Kofi or tea? Dia jawab balik. Nescafe dah Nescafe. Dia tanya. Nak ambil Nescafe lah. Dubai nak pergi cari mana Nescafe. Rentua ni celaru sungguh dia kata. Celaru sungguh rentua ni. Pramugari tu pun tuang kopi masuk dalam cawan. Bagi pelapik dia tutup sebelah. Pramugari tu bagilah tiga ketui gula. Gula bantai tu. Gula pat segi tu malu kan. Dia tak bagi hak secik. No. Dia bagi gula ketui tu. Tak tiga. Dia ingat kuih. Dia pergi ambil. Dia cicah dengan yang kopi. Dia pergi pepak kan. Pepak gula mana. Kemut muka. Saya tak kata apa. Nak tergelak. Tapi gelak. Orang tu tuan. Orang tu hajar kan. Saya pun ambil gula saya, saya letak dalam tu. Dia tepak tangan. Jangan letak air manis tu tadi. Dia kata, manis tu muh kuih-kuih lipa ni dengan nak makan. Saya kata, kuih benda tak apa. Belum gula, saya kata. Celaru runtuh ni. Tu pun nak pergi Mekah kan. Bagus lah. Ni, kita ni. Nabi suruh tuntun ilmu. Dan Nabi suruh tolong orang yang nak belajar ilmu. Nabi suruh tolong. Nak abang kat Pak Long, nak abang kat Mak Long. Kena tolong orang yang nak belajar ilmu. Ni nama dia khidmat dengan agama. Sejam lah tuan-tuan. Saat ni tu. Masa lah tu nak kiaman. 5 minit lagi. Mengajar kali lama-lama. Mengaji sampai 2 jam pun bukan ni masuk syurga lagi. Sabar kan? Ni kalau boleh nak mengaji sampai 3 jam. Daerah yang terus tak boleh masuk syurga lagi. Saya nak ambil 5 minit lagi. Nak mandi yang lapar. Saya bukan makan apa lagi orang ni. Juang agama tapi tak ada makan. Tu pun tuan-tuan tak mau mengaji lagi. Nak cari tahu mana lagi guru. Motor saya ni kat zaman karamai dah tuan-tuan. Seorang ni yang tinggal. Ni orang soleh ni Allah Ta'ala duk ambil seorang-seorang. Kita ni tuan-tuan kena khidmat dengan agama. Saya nak tanya Pak Long Maklong malam ni. Tolong jawab saya nak tanya. Agak-agak tuan-tuan. Agak-agak Maklong. Agak-agak Pak Long. Kalaulah kita mati hari ini, kalau kita mati hari ini, tarik balik, silap. Bukan kita. Kalau tuan-tuan mati hari ini, ha, dah betul. Dengar kita tu ni saya kan. Kalau tuan-tuan, maklong dan paklong mati malam ni, ha, tuan-tuannya saya tak mahu kan, saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati malam ni, maklong mati malam ni, maklong, hei, mau mati malam ni lah maklong dan paklong. Agak-agak muka kita ni layak tak duduk sebelah Rasulullah. Agak-agak. Kalau tanya saya, tak berani. Jangan tanya Nabi, jauh sangat, jauh sangat. Eh paklong, kalau kita kalau paklong mati malam ni, dia kena sebut kita juga. Kalau Pak Long mati malam ni, layakkah nak duduk dalam syurga sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Rasa-rasa layak ke tak? Ya Ustaz. Jangan tanya Abu Bakar. Boleh duduk sebelah Abu Hurairah tak? Ya Ustaz. Jangan tanya Abu Hurairah.
muka ni layakkan mati nanti. Duduk dalam syurga sebelah almarhum Datuk Harundin, sebelah almarhum Tuan Guru Haji Saleh, layak ke tak? Tanya kita korban agama apa? Apa yang kita korban untuk agama tak kalah? Apa? Cuba tanya. Sahabat korbankan untuk agama habis. Ditanya kepada Sayyidina Umar, apa yang kamu tinggal? Kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal kepada anak bini kamu? Aku tinggal Allah dan Rasul. Habis. Maklum, mau maklum mati, layakkah maklum nak duduk tepi Nabi? Tak layak maklum, jom. Kita ambil satu contoh. Layak tak duduk sebelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Layak. Hapuk Syiah jangan duk kata kutuk sahabat lagi tak layak. Ni mautara saya, mautara maklum. Nak duduk sebelah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Layak ke tak? Khadijah tanya Nabi, ya Rasulullah, selepas aku mati, siapa lagi nak tolong gerak kerja dakwahmu dengan wang? Siapa lagi? Kalau tak ada siapa, wang pun kamu tak tahu nak ambil mana, ya Rasulullah. Tolong gali kubur aku, ambil tulang belulang aku, pi jual, pi gadai, duit tu ambil guna untuk agama. Kita tuan-tuan Allah, tu yang saya sebut dekat Taman Keladi baru ni. Tuan-tuan, ada satu cerita. Yang ni saya tak ada nak cerita. Malam tu saya tak ada nak cerita tengah hari tu. Cerita seorang budak India ketika tu masuk Islam. 5 minit lagi tak boleh. Gelak tuan-tuan. Kalau apa, kali masuk syurga hari. Ada seorang budak India, Hindu, masuk Islam, duduk di tikam batu. Dia ni, bila dia masuk Islam, dia tak habak dekat mak dia. Tak habak. Ni cerita ni saya ambil daripada seorang sahabat saya, dia cerita. Dia tak habak. Dia masuk Islam, dia tak habak. Bila dia tak habak, tak apalah, lama mana nak boleh simpan. Seminggu, yes, boleh simpan. 2 minggu, ya. 3-4 minggu, dia mula terbuka lah. Sebab setiap pagi ni, dia tak pernah tinggal solat berjemaah subuh di masjid. Dia duduk keluar. Mak dia duduk tanya, pi mana? Pi mana? Ha? Pi mana? Dia pun nak cerita sikit-sikit. Satu hari terbongkar, kata dia masuk Islam. Bila terbongkar, mak dia marah. Mak dia marah. Sedangkan dia masuk Islam pun maklum-maklum, dia bukan lari keluar daripada rumah dia, dah. Dia duduk dalam rumah, dia duduk dengan mak dia, dia duduk dengan keluarga dia, dia tak lari pun. Dia peluk Islam sebab dia berkawan dengan seorang budak Melayu perempuan, dan lepas cadang nak kahwin, dia ni masuk Islam, convert Islam. Bila terbongkar, mak dia marah. Bila marah, mak dia buat tak layan kat dia. Masak nasi apa nak makan, duduk beridang, mak dia cedok apa semua dekat mak dia, kak dia, adik dia. Dekat dia, mak dia tak cedok pun nasi. Nak tunjuk kata protes ni. Dia pun kata, mak, nasi mak. Nak nasi, cedok sah. Mak dia kata apa, hampir panggil Allah main cedok kan. Kasar. Hampir panggil Allah main cedok nasi ni kan. Kasar tu. Kasar. Sabar, sabar, sebagai anak sabar. Duk pula, mak dia tak masak. Habang dengan mak, lapar mak, masak nasi mak. Mak dia masak kat depan, kat dia tak masak. Mak dia kata, hampir panggil Allah tu, main masak kan. Sabar. Sabar lagi. Sampai 3-4 kali, duk kenal 5-6 kali, dia pun mula melenting lah. Dia kata, eh mak, mak marah kat saya ni pasal apa? Apa salah saya peluk Islam? Saya peluk Islam, saya tak keluar daripada rumah. Mak tahu tak?
Saya peluk Islam. Saya tak lari pun daripada mak. Saya masih duduklah rumah. Saya bela mak. Saya jaga mak. Yang mak ni marah kat saya bersama. Kenapa? Salah kat saya masuk Islam. Mak dia jawab. Mak dia jawab. Jawapan mak dia, kita dengar ni, duk panas telinga sembela. Mak dia kata, aku bukan marah hang masuk Islam. Aku tak marah. Cuma aku tak suka hang masuk Islam sebelum hang belajar. Aku takut hang Islam hang macam orang Melayu. Mak dia kata, aku nak hang belajar biar faham Islam. Baru hang masuk Islam. Aku tak mau hang masuk Islam jadi macam Islamnya orang Melayu. Tentang nak kata apa? Haram jadah. Haram jadah apa? Kita yang buat kerja lagu tu. Ni, nak abang ni orang Melayu ni. Orang kapiak tengok tak ada apa. Jangan jadi Islam lagu orang Melayu. Tentang nak kata apa? Awak hina sangat. Ya, tuan-tuan, cuba tanya orang Melayu ni jaga agama tak mana. Cuba abang. Cuba tanya orang Melayu ni jaga agama tak mana. Jadi aja ke masjid bukan nak tambah majlis ilmu, nak pancung biar korang. Ni Islam Melayu. Sepatutnya hang jadi aja ke masjid, pengurusi masjid, nazir masjid, tambah majlis ilmu, panggil orang mai faham agama. Ni tak kira nak potong majlis ilmu. Tu Islam Melayu. Islam Melayu tak jaga agama. Tak jaga agama. Saya nak copy paste khutbah saya hari itu. Saya nak cerita balik malam ni. Sebab saya tahu tuan-tuan tak boleh dengar khutbah saya hari itu. Muka-muka ni ada berapa orang yang pergi. Tu melena. Saya ceritalah khutbah saya hari itu tuan-tuan. Satu sekolah di negeri Kedah. Satu sekolah di negeri Kedah. Sekolah agama tangis saya pergi ceramah untuk penutupan sekolah mereka bulan 11 tahun lepas. Bukan nak tutup sesi 2016, nak tutup terus sebab overhead setiap bulan 15,000 mereka tak mampu nak tanggung. Saya 75,000, saya kata kat dia, kawan saya, Syekh Ana 75,000. Dia kata, entah tak apa Ustaz Usam, jakah-jakah orang bagi duit. Macam mana jakah orang tibir ke belakang? Itu. Sekolah agama yang berjasa untuk agama 38 tahun nak tutup. Nak tutup duit tak ada. Sebab Islam Melayu tak bantu. Saya pun pergi ceramah tuan-tuan. Saya mengajak di masjid tuan-tuan ni start daripada tahun 2008. Dengar tahu? 2008. 2008 tu lah saya mula. Nila ni 2017, 9 tahun kat 10 tahun lah mengajar. Tuan-tuan tengok saya daripada muda sampai taklah tua muda lagi lah. Daripada tak menikah sampai menikah boleh enak jadi pak. Lama mana lagi tuan-tuan nak tengok tak tahulah. Sebab tuan-tuan mati hidup dah saya kan. Kok tak ada habis lah saya hidup lama hari. Orang soleh. Tuan-tuan dengar ceramah saya kat 10 tahun lah. Adakah ceramah saya mai satu hari seluruh malam? Tak ada lah. Kat 10 tahun ni, gear 3 tak ada langsung, gear 5 lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi dengar ceramah saya hari tu di sekolah tu, orang tak kenal kata tu Ustaz Usam. Ceramah seluruh tak boleh nak cakap, sejam setengah tayak. Saya tak boleh tuan-tuan nak tengok sekolah agama tempat 38 tahun mengkadirkan generasi yang faham Islam, tiba-tiba pusat pengajian ni nak tutup sebab tak boleh nak tanggung kos, sebab Melayu Islam Malaysia kurang membantu. Saya ceramah depan pelajar, saya ceramah depan staff, depan waris, depan guru. Saya kata tuan-tuan, tuan-tuan akan saksikan tahun depan bangunan-bangunan bilik kelas yang di dalamnya pernah mengajar qala Allah, qala Rasul ditutup. Sebab kita kurang bantuan daripada orang Islam tuan-tuan. Kurang. Orang Islam Melayu ni tak mau bantu mana. 15,000 bukan banyak mana. Kalau sebulan 1,015 orang yang kena ada. Tak ada. Tak ada.
ramai, tapi nak bagi untuk agama. Dia mula fikir apa yang aku akan dapat. Dia tak nampak syurga, dia nampak nak dunia. Tutup. Seminggu tuan-tuan, benda tu viral dalam Facebook, benda tu viral dalam WhatsApp. Dia kata tak ada satu masjid, ustaz ni kata-kata Ustaz Usam, tak ada satu orang masjid pun mai bincang lagu mana nak jaga sekolah, kot nak buat pelancaran dana di masjid, orang surau tak mai. Bahkan ada satu masjid di Al-Ustaz tuan-tuan, dia pergi letak tabung, keluar pengerusi tanya, timbalan pengerusi, ada surat kebenaran? Tak ada. Dia arah siap kutip tabung disimpan. Tak ada. Fras. Tiba-tiba lepas seminggu tuan-tuan, mai satu van berit depan rumah dia. Turun 7 orang. 7 orang mai. Lelaki. Diketuai oleh seorang pederi sebuah gereja Kristian di Sungai Tani. Sungai Tani tempat tuan-tuan. Yang saya tak perlu habak di mana. Turun mai 7 orang. Pederi ni kata apa? Dia bawa surat perjanjian. Surat perjanjian dia bawa. Kalau ustaz bersetuju, pihak gereja sanggup nak tanggung setiap bulan RM15,000 selama 25 tahun. Tanda tangan ni. Tuan-tuan, Syed Abang. Geng muda bagi RM30,000 hujung tahun lepas untuk buka sekolah. Lah sekolah ni tak jadi tutup, buka atas duit daripada muda. Kalaulah sekolah kebangsaan terima duit daripada orang kafir, saya tak kata apa maklum. Sekolah menengah kebangsaan terima duit daripada orang kafir, saya tak kata apa maklum. Tetapi ma'had Islam, tempat anak-anak nak faham Al-Quran, tempat anak-anak nak kenal Allah, yang tanggung adalah orang kafir. Sebab apa? Sebab Melayu Islam Malaysia tidak suka membantu agama. Gaji guru yang duk baca kitab, orang kafir bayar. Kristian. Anak-anak sekolah makan nasi, Kristian bagi. Tuan-tuan nak bangga menentang apa lagi dengan orang Malaysia ni? Awak tuan-tuan nak bangga dapat award? Ya, kita bangga Faiz Subri mengharumkan nama negara. Kita bangga. Dan kejayaan ini harus ditanggung bersama. Tetapi jangan sampai lupa nak jaga agama. Cuba fikir tuan-tuan. Saya jadi bimbang. Saya kata, ya Allah, kalau aku dah tak ada nanti RM75,000 aku duduk tanggung setiap bulan, adakah anak-anak yatim aku juga orang Kristian nak tanggung? Adakah anak-anak murid aku yang duduk ngaji Quran, yang duduk hafal Quran, orang Kristian nak tanggung? Mana orang Melayu tuan-tuan? Ingat lagi tak saya main tahun lepas, saya edak borang untuk pemotongan daripada akaun. 1,000 borang dia edak, tentu-tentu yang buat tak kalah, baru 7 orang. Ni nak abang Melayu, Melayu Islam. Kita kata jom bantu. Bukan kata saya mati, mau saya letih tuan-tuan. Saya masuk wad, contoh masuk wad. 2 minggu masuk wad. Sudah sekolah tak boleh tanggung, anak yatim tak boleh makan. Siap ada orang main kata pula kat kita, ustaz dah tahu tak mampu, yang buka sekolah buat apa? Saya kata maklum, mau fikir cara maklum, kapiak habis orang. 5,000 bulan baru ni. Ni cerita diri saya. 5,000 bulan baru ni. Saya ceramah dekat Surau Taman Cempaka, Ampang. Ampang, Selangor. Selama lepas maghrib. Saya kempen borang ni, siapa yang nak ambil silakan, jom jadi pembantu agama. Malam tu ada yang ambil. Esok pagi saya duduk dalam rumah saya sebelum nak pergi kuliah Zohor, satu panggilan masuk dalam handphone saya. Dia tulis private number. Saya ni kena private number ni, saya tak pernah angkat kan. Sebab dia fikir bank telefon aku, kereta mana tak bayar tu.
Bayarkan semua lah kereta. Pergi duduk telefon depan lagi. Saya pun tak angkat. Dia call 3 kali, saya tak angkat. Terus masuk satu WhatsApp. WhatsApp ada seorang, seorang orang Sungai Petani ni, dia panggil WhatsApp. WhatsApp. Masuk lambang 3 tu, salib tadi, salib. Ustaz, I Michael Laporta, ada 2-3 baris nama dia. Nama dia saya ingat Michael. I call you, please pick up your phone. Saya pun angkat, dia telefon saya angkat. Selamat pagi, dia pun ya. Selamat pagi Ustaz. Ini Ustaz yang daripada Kedah itu ya? Ya. Ustaz yang ada yayasan itu ya? Ya. You bela itu budak-budak Hafiz kah? Ya. You bela itu anak-anak yatim kah? Ya, saya. Semalam you kah yang ceramah di surau Taman Cempaka Ampang? Ya, saya. Fine, Ustaz. I punya member bagi you dengar you punya ceramah, dia Islam. Dia kata you ada duk bela itu anak yatim, you bela itu pelajar tahfiz, hafiz, lu apa Quran. Sebulan you punya overhead 75,000, betul? Ya. Okey Ustaz, I nak confirm benda ni. I nak bagi sumbangan bulanan. You punya borang ada dekat I satu. Dia pergi buat, kedua petang dia call. Dia call kedua petang. Dia kata Ustaz, okey I dah buat untuk 28 tahun. Pemotongan daripada akaun I setiap bulan sebanyak 2,500. Tuan-tuan nak kata apa? Jangan ambil Ustaz, jangan ambil. Saya nak habak kat tuan-tuan, law ni yang duk bela anak-anak yatim orang Islam, bukan orang Islam, Kristian. Law ni. Tuan-tuan jangan duk sembanglah kata sahabat kita Rohia dibunuh oleh orang Myanmar, dibunuh oleh puak-puak Buddha. Tak lama lagi sekolah agama di Malaysia mula dipegang oleh orang Kristian sebab mereka tahu sekolah agama ni memerlukan dana dan orang Islam tak mau bantu. Ni tak ada bulan satu ni 2,500 duit Michael ni masuk 2,500 bulan satu ni. Kita borang hilang tah mana. 30 ringgit pun 8 kali istikharah. Saya buat ni tuan-tuan tak bukan free. Saya belajar daripada sekolah Cina. Sekolah Cina ni Al-Ustaz 100 ribu overhead dia setiap bulan. Puak-puak Cina ni punya bersatu buat, bukan parti bersatu, dah lepas ni bersatu ni gembleng tenaga nak bantu sistem pendidikan anak bangsa mereka. 4,000 orang buat, 4,000 orang buat pemotongan ke atas account bank yang macam saya buat. Sebulan mereka boleh 188,000. Saya kata aku pun boleh buat. Saya buat, nak buat benda ni bukannya boleh buat terus. Saya kena minta kebenaran daripada LHDN. Nak dapat kebenaran, ada 15 step yang saya kena ikut. Plan tanah, bangunan kena dapat JKR, tanah kena wakaf, macam-macam lah. Proses nak buat tu pun menelan belanja puluhan ribu. Dapat kebenaran daripada LHDN sebab siapa yang buat pemotongan boleh dapat resit pelepasan cukai di atas permintaan mereka. Kalau minta, kita kawal keluar. Untukkan kita dengan kerajaan. Lepas tu pula kita kena declare akaun yayasan ujung tahun kepada ROS, kepada LHDN. Saya beli sistem RM30,000. LHDN minta cok borang, kata nak anda buat borang untuk rujukan mereka. Diberi kota 1,000 orang, edak borang 1,000 orang, hak buat 7 orang. Ni yang kau, yang Hindu ni kata aku tak mau hang jadi serupa Melayu Islam. Ni saya nak buka mata tuan-tuan. Nak buka mata, nak habaq kata kita ni punya tak jaga agama. Ni tuan-tuan, Nabi suruh bela orang yang nak mengaji. Nabi kata bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan hanya bagi sebatang pen. Nabi kata. Ni.
mahligai dibina untuk kita dalam syurga. Dan riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud, sambung bulan depan, wallahu a'lam. Jadi ya, ngaji pada malam-malam. Lepas tu kita akan baca satu hadis Nabi, dan bulan depan kita akan baca cerita bagaimana Sayyidina Ali berhadapan dengan puak-puak khawarij yang nak metes dia. InsyaAllah kita akan baca pada bulan depan, wallahu a'lam. Jadi sebelum saya nak tutup majlis kita pada malam ni, sehari macam biasa saya pagi tadi, petang tadi dapat rungutan daripada muslimat. Masjid Bakar Arang kata dia letak tabung kat bawah tu dekat meja jualan tu, mereka tak boleh nak pergi bubuh, dia berhubung dengan orang lelaki lama dah berwabak. Jadi sehari ni tuan-tuan habis bayang, saya dah jamak dah, pintu orang lelaki pun ada tabung, dekat pintu orang perempuan pun ada tabung. Siapa yang nak bantu agama Allah, bubuh lah. Tak larat dah nak merayu-merayu, nak minta-minta, tak larat dah tuan-tuan, tak larat dah. Nak bantu, bantu. Tak mau bantu, Kristian ramai nak bantu. Senang. Cakap lagu tu lah. Kasak bunyi ustaz sungguh. Bubuh seringgit dia tampak tudung tabung sampai pecah. Ni Melayu. Saya abang betul kat tuan-tuan. Saya abang betul ya. Saya main ceramah majlis-majlis orang sederhana lagu tuan-tuan ya. Saya niaga. Saya kutip derma. Saya pergi majlis-majlis orang kaya. Saya takkan buat lagu ni tuan-tuan. Maruah kita. Tengok orang kaya-kaya ni ramai ni, kaya nak bantu. Tak apa. Kuliah ustaz saya duk mengajar setiap bulan masjid tu. Kita kata nak buat collection untuk pelajar-pelajar tahfiz. Bukan hang tak kenal aku mengajar 4-5 tahun dah masjid hang. Tiap-tiap bulan. Bila kita nak buat, Nazir. Ustaz, you kena ada surat kelulusan daripada Jabatan Agama. Dan you kena apply dekat saya sebagai Nazir. Kalau saya lulus, baru boleh buat kutipan derma. Tak payah. Tak payah. Ni orang Islam. Tuan-tuan nak minta bantuan, tuan-tuan pergi gereja, surat apa tak ada, duit dah lontong, ambil lah. Di Perak, satu orang ni dia duk bela anak-anak buta ni. Belajar orang-orang buta ni. Orang-orang buta ni orang Islam. Yang buta tak nampak apa, anak tak mau bela, dia ambil bela. Jadi satu kes orang buta ni kena langgar dengan kereta. Sebab asrama orang buta ni tak ada pagar. Minta ke orang Islam nak buat pagar, nak bela orang-orang buta. Orang-orang buta tu pula orang buta Islam. Minta nak buat pagar. Lepas dua kali kena bela, tak bagi lagi. Last sekali, main seorang Cina Buddha, tolong buat bagi semua pagar. Ni tuan-tuan yang ada dalam negara kita. Tak semangat nak jaga agama, tak ada. Mengajilah setiap malam pun semangat tak ada tuan-tuan. Tak guna. Hidup kita ni kena jaga agama. Dia tabung ada di luar sana. Siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim saya, nak menyumbang untuk pelajar-pelajar tahfiz saya, dipersilakan. Yang mana mau, hak tak mau, simpan duit tu. Buat apa? Beli rokok. Yang kedua, barang produk kita ada di bawah sana, Top Koko. Cuma sebenarnya tahun baru ni, alhamdulillah perkembangannya terbaik, harga naik 4 kupang. Sebab bahan mentah pun naik. Dulu 18 ringgit 6 kupang, lah 19 ringgit. Terkejut 4 kupang. Rokok sebatang tak boleh beli pun 4 kupang tu. Nah, naik. Baru naik. Sebab currency kita, wang kita jatuh, harga barang naik. Naik sekilo tu sepatutnya saya kena naik 7 kupang. Tapi saya naik 4 kupang lah bagi cukup 19 ringgit. Biarlah yang sikit-sikit tu. Kita meniaga bukan tujuan nak kaya, Pak Long. Meniaga yang pertama ada untung nak jaga sekolah. Hak lebih tu bagi orang beramai. 19 ringgit di bawah sana. Senang, duit pecah pun payah nak cari dalam ni maklum kan. RM19 senang. Tuan-tuan bagi RM20, kami bagi beli RM1 ya. Tu pun kalau nak ambil, kalau rasa nak sedekah, lagi baiklah. Sudahlah. Kalau berbanding dengan koko-koko lain, RM20 lebih dalam ni. Dan yang terakhir, di bawah sana juga ada resit wakaf. Tuan-tuan nak wakaf untuk tanah tu boleh lagi. Masih berbaki RM475,000. Kita dah bayar RM500,000 lebih dah. Dan berkaitan dengan borang tu, saya nak sentuh sikit seminit. Siapa yang ambil borang tapi buat lagi, saya minta kalau boleh paling lewat bulan 2 lah tolong buat borang. Yang mana yang tak ambil lagi, di bawah ada borang. Borang apa ustaz? Ada yang tak tahu, borang bantuan bulanan dengan cara memotong daripada akaun bank. Bukan potong gaji. Ini dia nak abang. Bukan potong gaji. Ada yang tak faham potong gaji. Potong duit dalam akaun bank, namanya standing instruction, SI. Cara dia lagu mana? Pi ambil borang di bawah,
tulis nama dengan nama telefon dekat atas ustaz saya, borang tu ambil buat balik, borang ambil buat balik. Lepas tu tengok dekat borang tu dia ada tulis isi nama, alamat, nombor IC, nombor telefon, bank mana yang tuan-tuan nak minta buat pemotongan. Yang mudah Bank Islam, CIMB, Maybank, yang tu mudah. Yang agak sukar sikit bank muamalat, dia boleh buat. Cuma tuan-tuan kena bagi masa lebih. Dia kena pi buat surat pemati stamp hasil RM10 tu. Kalau yang bank lain dia tak payah. Bank muamalat dia renyah sikit. Tapi kalau rasa nak bantu agama, tak ada masalah. Sebab apa yang saya suruh buat lagu ni? Yang pertama, kalau apa-apa in case berlaku kepada saya, duit tuan-tuan telah mengalir untuk anak-anak tahfiz saya, tahfiz kita, anak yatim kita. Tak apa ustaz, maklong paklong nak bagi setiap bulan lah mudah. Tak payah. Adakah maklong dan paklong boleh ingat setiap bulan? Setiap bulan nak pergi masuk RM30, RM40, RM50, nak kena beratur, nak kena manya. Tak apa ustaz, saya bagi setahun sekali. Ya, setahun sekali bagi, tahun depan lupa. Benda ni tak ada istiqamah. Yang ni pi buat sekali ya, tak ada duk fikir dah, sampai mati dia buat. Isi borang apa semua ni, lepas tu dia ada arahan di bawah. Saya telah membaca isi kandungan borang bantuan bulanan ini. Dengan ini saya telah memahaminya dan saya mengarahkan pihak bank untuk membuat pemotongan ke atas akaun saya. Setiap bulan banyak mana nak bagi. RM30, RM40, RM20, RM10, RM100, RM200, terpulang lah. Bagi yang nak bagi banyak mana. As-sadaqatu biqadariha, biar padan dengan kita. Tak banyak pun tak apa, tapi konsisten. Selama mana? Potong contoh RM50, selama mana? Tak payah buat setahun, dua tahun. Nanti habis tempoh, nak kena pergi sambung pula. Buat terus, 30 tahun, 40 tahun, agak-agak sampai mati. Habak ke anak bila mati, duit dalam akaun ni biar duk ada RM30-40 setiap bulan. Biar duk mengalir pahala dekat abah. Tanda tangan tuan-tuan, tanda tangan saksi dan nombor telefon saksi. Biar letak kod tuan-tuan mati, nombor telefon saksi tu ada. Bawa borang ni pergi dekat bank. Abang dekat mereka nak buat SI. Sebab apa saya suruh bawa borang ni? Kadang-kadang kita tak tahu nak abang apa. Biar mereka baca, mereka faham. Tapi borang tu bukan untuk bank. Untuk kami pihak yayasan. Bank akan bagi borang dia, isi borang dia apa semua. Kadang-kadang ada pegawai bank yang dia kurang faham. Ada juga. Oh tak boleh buat sini, kena buat di Kuala Lumpur, ada juga. Kalau pi dekat bank tu ada masalah apa, dekat borang tu dia ada nombor handphone. Call nombor handphone tu, biar pegawai kami cakap. Isi dah siap, balik tangkap gambar borang ni, WhatsApp pi dekat nombor handphone tu. Sebab kami nak ambil data tuan-tuan, untuk kami key in dalam sistem data kami, penyumbang-penyumbang bulanan. Sebab nanti siapa yang nak resip pelepasan cukai, kita nak buat keluar. Siapa yang nak, dia kena buat nota sikit. Saya nak resip pelepasan cukai setiap bulan berapa? Bulan 6 ke bulan 5 ke? Kita akan rangkum terus jumlah setahun tu, buat keluar satu resip. Bulan berapa yang dia nak? Ambillah borang di bawah sana. Rasa nak bantu sama, tuan-tuan ada kawan-kawan di pejabat, tolong kempen kawan-kawan di pejabat sama. Mai bulan depan ambil borang untuk mereka, InsyaAllah. Kalau rasa nak buat cepat, telefon kami, kami post, kami email terus borang tu. Nah di bawah sana, jom kita bantu agama bersama. Wallahu alam. Saya mohon maaf berkasar bahasa, terlanjur bicara. Mudah-mudahan Allah merahmati saya, merahmati paklong-paklong, merahmati maklong-maklong semua. Amin ya rabbal. Di akhir kuliah ni saya agak kasar sikit, saya minta maaf. Bukan tu apa. Kadang-kadang kita ni biar terandah baru dia nak terbuka mata. Saya nak abang tuan-tuan. Kita tak boleh ralik dah tuan-tuan. Kerja agama ni tak boleh ralik. Kita ralik selangkah. Orang kapiak langkah maju ke hadapan setapak, dia mula tinggal kita. Lepas ni duk attacknya, kok mana kelemahan kita yang lepas akan musnahkan kita. Saya takut apa yang berlaku di Sabah, berlaku di Semenanjung tuan-tuan. Surau masjid di Sabah yang bertukar menjadi gereja pun banyak buah. Bukan sebab lepas ni hebat, sebab dia kita ni lekah. Jangan salahkan orang, salah diri kita. Saya leka, tuan-tuan leka. Tapi secara jujurnya, saya nak abang secara jujurlah. Ini bukan nak jengkan apa. Yang banyak membantu sekolah-sekolah agama ni, orang-orang sederhana lagu kita. Kami tak banyak duit ustaz nak bagi 1,000 sebulan. Kami mampu bagi 30 ringgit sebulan. Yang ni. Yang banyak bantu sekolah-sekolah agama ni, tuan-tuan, di kalangan orang Melayu ni, penjawat-penjawat awam yang sederhana. Cikgu,
Jutawan-jutawan ada tapi tak ramai tuan-tuan. Ada tapi tak ramai. Boleh habiskan duit buat program-program yang melarakan otak yang masih berdosa dan sebagainya. Boleh. 4-5-6 juta tak apa. Tapi untuk agama, 20 ribu rasa banyak. Inilah orang-orang yang bantu agama ni. Tuan-tuan. Bukan saya nak jek tuan-tuan. Tapi realiti. Yang duk main kayu geret tu, main sekolah saya setiap bulan, 20 ringgit duk bagi. Konsisten. Saya kata ambil borang buat. Dia kata, kadai kombeng duit pun simpan bulan pokit. Lagu tu dia kata, nak potong main kot mana. Lagi ada kederat, saya kayu geret. Dia 5 tahun, 6 tahun duk main. Mudah-mudahan Allah balas balik apa jasa yang tuan-tuan buat untuk agama. Amin ya Rabbal. Allah tambahkan harta tuan-tuan. Allah selesaikan masalah tuan-tuan. Allah Ta'ala tunaikan hajat tuan-tuan. Allah angkat darjat maklum dan paklum di dunia dan di akhirat. Dan menjadi penghuni-penghuni syurga. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wazidina ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf terkasar bahasa. Terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.